nggak gampang mas ternyata megang dua anak tanpa asisten rumah tangga nggak ada, terus babysitter nggak ada. Udah kekakaan banget, sweet banget gitu, di luar pikiran saya mungkin karena saya selalu tidak, ketika ibunya lagi sama anaknya ya saya sama Talia, atau saya lagi sama baby ya ibunya sama anak, sama adiknya gitu. Jadi saya tidak mau ada terbagi dua gitu tuh loh, perhatian itu tidak terbagi dua, karena saya salah satu anak yang waktu dulunya pernah ada jomplangan itu gitu. Jadi sekarang ini saya belajar betul kalau itu love Talia, love Tania itu wajib. Karena saya pun ke Talia juga love ayah bunda. Gak boleh love ayah ke Talia, gak boleh. Tapi ayah bunda ke Talia, ayah bunda ke Tania. Jadi itu harus dibiasakan. Ya apa, pokoknya jalanin aja dulu yang ada. Jalanin, saya enjoy dengan keadaan seperti ini dulu. Ya nggak gampang mas ternyata megang dua anak tanpa asisten rumah tangga nggak ada, terus babysitter nggak ada gitu. Jadi aduh bukan susah lagi gitu, terus apalagi sekarang si Wendanya juga sakit, jadi aku harus nganter anak, terus nyiapin semuanya sendiri, terus teleponin mertua untuk minta tolong jemput gitu. Ya mertua aku tuh paling happy banget, udah lu nggak usah nganterin, gua aja nganter jemput. Tapi kan kalau aku, kesian lah mami papiku kan juga usianya sudah cukup banyak. Aku kepengennya ya udah jangan terlalu bangun pagi, siang aja jemputnya. Gak bisa ngelakuinnya tuh dia kayak sedih gitu, dia ngerasa gak pede gitu. Makanya kalau saya ngelihatnya, oh berarti ini anak tipe yang gak usah ditanya, tapi saya kasih solusi ke dia gitu. Calonnya sakit apa? Siapa? Calon. Kecapean biasa lah. Subuh, bangun, ini kan kerjaan rumah juga semuanya sendiri gitu. Dan ada beberapa orang yang mau kerja, cuman Wendanya tuh yang masih belum dulu deh. Saya udah bilang sama Wenda, kan badan kita waktu punya anak satu beda sama sekarang. Usia juga waktu zaman dulu kamu 4 tahun di belakang. Waktu Talia dulu kepegang, tapi kalau sekarang ini kan anak juga udah 2. Usia juga bertambah, jadi kemampuan juga pasti agak berkurang gitu.